Satu bulan berlalu, ungkap kasus pembunuhan Suwadi Maulana, karyawan rumah sakit ada di Cokro Dipo, Bandar Lampung, belum menemukan titik terang. Pelaku pembunuhan warga Tanjung Karang Timur masih dalam buruan petugas. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Reski Maulana menjelaskan, pelaku sering berpindah-pindah lokasi, sehingga petugas kesulitan melacak dan menangkap pelaku. Berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi, pelaku merupakan orang terdekat korban dan dipastikan masih satu orang pelaku yang menjadi target utama buruan petugas. Saat ini, ya, penyidik masih bekerja keras untuk dapat mendeteksi keberadaannya. Maka saat ini, bahkan ada beberapa tempat yang sudah kita datangi untuk mencari informasi. Berikut juga sudah kita melakukan mapping jaringan-jaringan untuk mengecek keberadaan. Diketahui, Suwadi Maulana ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan 23 Maret 2021. Tubuhnya dipenuhi luka tusukan dengan terbungkus plastik besar untuk membungkus pakaian operasi. Randy Mahardika melaporkan.